Aku gak boleh malu, karena semua pasti berbeda. Girls get loose when they hear the song. I had a number of them, she make loves to God. We don't pray for love, we just pray for God. Aduh, kakak, ini tuh sudah malam. Kecilin dikit dong suara musiknya. Takut tetangga itu pada keganggu sama suara musikmu itu. Duh, lagian juga tetangga udah pada tidur semua kali. Ya justru itu, kalau mereka kebangun karena keganggu gimana? Kamu udah gede, harusnya ngerti dong kak. Ya jadi begitulah anak-anak lagu daerah yang berada di luar Kepulauan Jawa. Apakah ada yang tertarik dengan lagu daerah di kebudayaan lain? Sepertinya sih saya tidak ya Bu, karena menurut saya ini lagu daerah yang menggunakan bahasa di luar Jawa ini sulit dihafalkan gitu loh Bu, dan juga sulit diucapkan. Aduh, aku malu. Mereka pasti bakal nganggap aku aneh kalau tahu sebenarnya aku bukan orang Jawa. Halo, Tai. Aduh, Arya datang nih. Ngapain ya? Atau jangan-jangan dia tahu kalau aku dari luar Jawa. Terus dia mau ikutan ngaji aku. Nai, enggak aku gak sih, kamu kenapa? Gak apa-apa kok Arya. Udah dulu ya, aku mau pulang, udah mau hujan nih soalnya. Oke Nai, hati-hati. Aduh, aku malu deh kalau orang-orang tahu aku ini dari luar Jawa. Kebiasaan dari kecil soalnya. Oh, oke deh Nay, tapi nyemse ya, nanti tak balik dong, suun. Aduh, aku malu deh, gak bisa ngomong bahasa Jawa. Apa aku belajar bahasa Jawa diem-diem aja ya? Kamu itu koi, atau enggak bisa disebut kon. Siapa itu siapa? Kon sudah itu berarti, oh, wes. Kamu ngapain dari tadi? Kamu mau denger? Kamu mau ngomong sendiri? Hah? Enggak kok, Ma. Aku lagi dengerin lagu K-pop aja. Kamu ngapain sih dengerin lagu K-pop mulu? Udah, ayo makan. Untung enggak ketahuan. Gimana kalau nanti Sabtu kita jalan-jalan? Boleh. Kemana nih, Pa? Ada. Nanti kamu kasih sana. Oke deh, Pa. Ma, Pa, kita mau kemana sih? Aku ini kepo banget. Ada deh, kamu siap-siap dulu sana. Nanti waktu dari sana, kamu pasti seneng banget. Ayo Ma, Pa, aku udah siap nih, aku udah gak sabar. Duh, aku gak sabar banget deh. Kira-kira kemana ya? Apa Papa mau ngajak aku ke mall? Atau ngajak aku ke konser? Duh, makin gak sabar nih. Ya gak apa-apa dong, kan kamu juga belum kesini sebelumnya. Tapi kan papa bilang kalau misalnya udah sampai sini, aku bakalan seneng banget. Buktinya enggak, ini tuh bikin bosen tau. Ya gak apa-apa, ikutin aja, biar kamu tahu budaya apa aja yang ada di Indonesia. Ya udah, senang aja. Bye.
kerajaan kita ya. Sistem pemerintahannya kerajaan kita ya apa? Menurut kita, lupa. Terus deh, ini termasuk kok asing lo bahasa ini? Iya deh, kayak bukan hanya bahasa Jawa gak sih? Lagu ini sih, kalian tuh gak perlu tahu. Kamu kenapa sih? Kok marah gitu? Kamu ini bukan orang Jawa ta? Soalnya kamu kayak kelihatan gak paham gitu sama bahasa Jawa. Emang kenapa sih kalau aku bukan orang Jawa? Loh, kalian kenapa? Jangan gitu, udah deh tekannya. Kita lo gak datang, Tar. Kita cuma nanya aja kok kena ya. Ya kan, Tar? Iya, bener kok. Ya udah, kalian jangan ribut lagi. Yaudah lo, lagi tuh kita ke kantin aja. Usah, ayo. Nay, kenapa? Kamu ada masalah apa? Kok gak apa-apa. Boong, kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya? Aku malu buat ceritanya. Apa Naya, kamu bisa cerita ke aku? Aku ini sebenarnya malu kalau aku ini bahasa Jawa. Kalau kamu ini sadar, aku itu gak fasih dalam bahasa Jawa. Makanya, aku selalu nanggepin kalian pakai bahasa Indonesia. Aku takut kalau temanku setelah tahu, mereka itu bakalan ngejauhin aku. Karena mereka gak bakal bisa nerima aku. Tapi menurut aku mereka bisa menerima kamu. Mai, kamu katanya bukan orang Jawa. Kenapa? Kok kamu gak bilang ke kita semua? Kalau kamu cerita ke kita pasti bakal tetap menerima kamu kok. Dan kita gak bakal ngomong sama kamu pakai bahasa Jawa. Dan kamu ngerti. Maksudku, biar kamu ngerti. Iya, Lin, sebenarnya aku ini bukan orang Jawa. Aku takut kalau kalian mikir aneh ke aku. Gitu toh, Nay. Kita bakal tetap terima kamu kok. Iya, Lin, maaf ya kemarin aku udah marah-marah ke kamu. Aku udah emosi duluan karena takut ketahuan. Dan aku juga salah paham ke kalian. Gak apa-apa, Nay, santai. Harusnya aku juga gak nanya langsung gitu ke nek kamu kemarin. Maaf juga ya. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mengadakan lomba 17 Agustus dan sekolah kita akan mengadakan lomba bernyanyi lagu daerah. Jadi kita memerlukan perwakilan dari tiap kelas. Siapa satu anak yang mau mewakili dari kelas kita? Ya, Naya aja debu. Kami pernah mendengar Naya bernyanyi. Boleh nggak bu, kalau yang lain aja? Oh, Nay, suaramu nggak bagus. Terus hadiahnya juga lumayan loh buat tambahan uang jajan. Sudah lah bu, tidak apa-apa, saya saja. Nah, anak-anak, karena besok tanggal merah, jadi besok sekolah akan diliburkan ya. Jadi kalian belajar di rumah masing-masing. Ma, pa, sekolah aku ditunjuk buat nyanyi lagu daerah loh. Oh iya, keren dong anak papa. Wah, ya udah, mama saranin kamu nyanyi baris solo itu. Enak kan lagunya? Oh iya, benar juga deh, Ma. Makasih ya idenya. Jadi, nanti kalau kamu menang, mama bakalan ajak teman-teman kamu makan makanan khas Sumatera. Kamu juga belum pernah cobain kan? Jadi, nanti sekalian kamu cobain. Oke, siap, Ma. Pa. Banget. Kalau aku gagal gimana? Aku gua gagal, Nay. Kamu gak akan gagal, Nay, selagi kamu bisa percaya diri sama hasil yang udah kamu pelajari selama ini. Iya, Nay. Apapun usaha dan juga hasil yang udah kamu lakuin, kita bakal tetap terima dan hargai kamu kok. Makasih ya, teman-teman, udah mau dukung aku. Santai aja, Nay. Selamat siang anak-anak, hari ini ibu akan mengumumkan terkait lomba kemarin. Juara 3 diraih oleh Kitty Renata kelas 10-3. Juara 2 diraih oleh Gabriela dari kelas 10-5.
Dan juara pertama diraih oleh Nayara kelas 101. Berikan tepuk tangan. Tuh kan, Nay, lek misalnya kamu percaya diri, terus kamu gak minder sama diri kamu sendiri, kamu lo kasih menang. Selamat ya, Nay. Ya, makasih ya, Tar. Ada yang menang, selamat ya, Nay. Ya, makasih ya, Lin. Sama atas usahanya ya, Naya, jangan minder terus. Ya, makasih ya, Arya. Teman-teman, makasih ya, karena berkat dukungan kalian, aku bisa menang nih. Gimana kalau nanti aku ajak kalian makan-makan di rumahku? Apa gak lepotin keluargamu, Naya? Santai aja, yang ngajakin lu malah mamaku. Oke, Dinay, nanti aku ambil Alin ke rumahmu ya, jam 7 malam. Aku gak diajak nih. Ya gak gitu dong, yaudah Nay, nanti kita bertiga jam 7 malam ke rumahmu ya. Sebelum kita makan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Wah, makanannya enak banget, Nay. Ini tuh makanannya apa? Aku pernah makan ini tuh namanya anggosi boy-boy dari Sumatera, tepatnya dari Sukuntawai. Oh alah, nanti aku minta mamaku masak ini.